Peringatan Hari PMI Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Mei. Pada peringatan Hari PMI Sedunia ke-149 ini dilaksanakan di kawasan 0 km Yogyakarta. Massa melakukan aksi kemanusiaan. Dalam aksinya, massa memberikan orasi kemanusiaan bahwa nilai kemanusiaan merupakan nilai yang perlu diusung. Ketua PMI DIY Heri Zudianto dalam orasinya mengatakan, harus ada manusia-manusia, anak bangsa yang turut serta dalam aksi kemanusiaan, serta tanggap bencana. Anak-anak muda juga sudah seharusnya berada pada barisan paling depan. Dari ini, tidak sekedar upacara seremonial, tetapi tekad dan membulatkan tekad kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia untuk menjadikan palang merah Indonesia menjadi satu-satunya gerakan palang merah dengan slogan satu negara, satu lambang, dan satu gerakan. Dan hari ini pula saya ingin ayo kawula muda Jogja menjadi bagian terdepan untuk kepalang merahan di Indonesia. Tak hanya relawan PMI di DIY, namun beberapa relawan PMI dari Jawa Tengah juga ikut berpartisipasi, seperti dari Klaten, Magelang, dan beberapa daerah Jawa Tengah lainnya. Aksi kemanusiaan dalam rangka peringatan Hari PMI Sedunia juga ditandai dengan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng dalam rangka Hari Ulang Tahun Palang Merah Internasional ke-149. Monggo Pak Heri. Monggo. Kita iringi dengan tepuk tangan. Tentunya peringatan ini sekaligus mengumumkan kita untuk di Indonesia, palang merah Indonesia adalah bagian dari palang merah nasional. Dan harapan kita setelah undang-undang palang merah Indonesia sudah disahkan, di mana di Indonesia ada satu gerakan, karena satu, harapan kita adalah satu negara, satu gerakan, satu lambang, yaitu palang merah Indonesia. Dan tema tahun ini juga adalah Youth on the Move, atau anak Youth on the Move, anak muda agen perubahan. Jadi kita harapkan mulai tahun ini juga kepala merahan itu betul-betul mengasuh mulai dari anak muda, generasi muda. Dan kita kemarin alhamdulillah sudah ada MOU dengan Mendikbud untuk gerakan peningkatan betul-betul dibantu untuk gerakan palang merah remaja di sekolah-sekolah. Tapi kita tingkatkan menjadi kerjasama betul antara PMI dengan